Halo guys, berjumpa lagi dengan kami, Asia Arsitek. Nah, kali ini bakal spesial banget nih, karena kali ini kita akan bahas desain rumah yang elegan dan menawan, yang pastinya bisa referensi untuk kalian semua nih guys. So, tanpa basa-basi lagi, inilah dia desain rumah terbaik modern 2 lantai. Let's go! Nah guys, bangunan kali ini akan dibangun di atas lahan seluas 300 meter persegi dengan total luas bangunan 496 meter persegi. Wah, siapa dari kalian punya lahan seluas ini? Komen di bawah ya. Sebuah desain rumah dengan penggunaan material alami bernuansa natural seperti asin granit berhias ukirannya cantik dan batu alam paras dikombinasikan dengan vegetasi hijau yang memberikan kesan sejuk menjadi salah satu ciri khas dari rumah tropis. Wah, cantik sekali ya. Nah, untuk lebih detail mari kita bahas mulai dari bagian pagar ini. Rumah ini memiliki pagar dengan penampakan material aksen batu alam paras dan plester aci dengan ketinggian 2,5 meter. Dibuat dengan perpaduan besi hollow dan besi tempa. Wah, menawan sekali ya. Nah, di balik gerbang ada carport berukuran 4x5 meter menjadi sarana untuk penyimpanan kendaraan sang pemilik rumah. Kesan menawan dengan penampakan material batu andesit pada lantainya, batu paras pada tiangnya, dan pintu garasi Siwina di belakang carport ini. Nah, bagian atas carport ini menerapkan atap skelet kaca sebagai sarana pencahayaan yang alami. Wah, keren banget ya. Selanjutnya, kita beralih ke bagian belakang rumah. Area belakang ini menjadi sebuah area yang eksotis dengan bukaan yang lebar dan tampilan visual yang menyegarkan. Adanya kolam renang berukuran 5,8 x 3 meter ini pastinya akan membuat suasana jadi lebih rileks dan nyaman. Kesan tropis yang begitu terasa dengan beberapa aksen batu paras, biasi ornamen dan pencahayaan yang cantik. Aksen PVC kayu pada lantai kolam ini juga memaksimalkan kesan kenyamanan dan alami pada area belakang rumah ini. Wah, betah sekali ya. Selanjutnya kita beralih ke bagian atas. Penggunaan atap limasan dengan material gentengan muri full flat berwarna hitam memaksimalkan kesan elegan pada rumah ini. Terdapat sebuah balkon dengan bukaan kaca, dihiasi lampu dinding, dan railing besi yang cantik. Wah, tampak elegan sekali ya. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke rumahnya yuk. Let's go! Sebuah tempat penerimaan tamu yang nyaman, hadir dengan kombinasi warna putih, dihiasi furnitur yang cantik, dan parts cutting list yang estetis menjadi sebuah kesatuan yang menciptakan kesan kehangatan pada ruangan ini. Wah, menawan sekali ya. Nah, sekarang kita beralih ke ruang keluarga.
Sofa bench dengan fitur yang cantik memberikan kesan kehangatan pada ruangan ini. Dan area TV yang elegan dengan asian marmer dan pencahayaan yang diaplikasikan menjadi focal point dengan visual yang menarik. Nah, ruang keluarga ini menyatu dengan ruang makan dan area pantry. Ruangan yang didesain estetis dengan fungsional yang modern akan membuat penghuni rumah jadi nyaman dan untuk kreativitas di dalam rumah. Tone warna putih bersih dan asian kaca ini menciptakan kesan luas dan kenyamanan saat menyantap hidangan bersama. Nah, di area ini juga terdapat area tangga untuk akses menuju ke lantai 2. Wah, nyaman sekali ya. Nah, sekarang kita beralih ke lantai 2. Area tangga yang menawan dengan asian keramik, daleng besi tempa, handle kayu, dan lampu gantung yang cantik dengan asian kaca, juga lis panel dinding yang menawan, menjadi sebuah kombinasi yang elegan pada area tangga ini. Nah, di sebelah kiri area tangga ini terdapat ruang keluarga. Terowongan yang diterapkan dan fitur yang serasi membuat area lantai 2 ini terlihat stylish dan modern. Bukan kaca ini menciptakan harmoni dan memaksimalkan pencahayaan alami juga sirkulasi udara segar. Kesan elegan juga terasa pada area TV dengan penerapan aksen marmer hitam dan wall panel dinding berhias lampu yang cantik. Wah, nyaman sekali ya. Nah, di bagian sebelah kanan juga terdapat ruang duduk. Adanya bukaan kaca mengarah ke balkon ini menciptakan ruang terbuka hijau dengan nuansa santai yang lebih sejuk dan tenang. Material dan fitur diterapkan memaksimalkan kenyamanan pada ruangan ini. Wah, menarik sekali ya. Nah, selanjutnya kita lihat kamarnya yuk. Let's go. Kamar dengan desain visual yang menawan dan nuansa putih bersih dipadukan dengan backdrop wall panel dihiasi pencahayaan yang cantik. Juga terdapat meja rias dengan cermin yang estetik. Kamar ini difasilitasi sebuah televisi dengan lis panel dinding yang menambah nilai artistik pada kamar ini. Area WC juga hadir dengan nuansa putih yang elegan. Wah, lengkap sekali ya fasilitasnya. Nah, sekarang beralih ke kamar selanjutnya. Let's go. Kamar berukuran 4,5 meter ini didesain menawan dengan warna cerah dan kontras pada backdrop wall panel dengan pola unik dan lis panel dinding yang cantik. Bukan kaca lebar ini memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara segar secara optimal. Kamar ini difasilitasi lemari penyimpanan dengan meja kerja yang nyaman. Juga ada TV yang menawan. Wah, nyaman sekali ya. Nah, sekarang kita beralih ke kamar selanjutnya. Rumah ini juga dilengkapi dengan kamar tamu berukuran 4x3,5 meter yang terintegrasi dengan baik sehingga dapat menikmati visual landscape tropis dari dalam kamar ini. Difasilitasi lemari penyimpanan, meja kerja, dan area TV yang menawan. Wah, menarik sekali ya. Gimana pendapat kalian? Ramaikan kolom komentar ya.
Nah guys, berakhir sudah cerita rumah tropis modern 2 lantai ini ya. Sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah ini akan menjadi ruang terbaik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Anda pun dapat memiliki hunian yang nyaman dan indah seperti ini. Ceritakan kisah mimpi Anda kepada kami ya. Kami siap jadi bagian untuk mewujudkan rumah impian Anda. Karena kami percaya setiap orang dapat mewujudkan rumah impiannya. Follow akun sosial media Arsitek untuk mendapatkan informasi terkini seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.